Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah hewan. Seperti yang kita tahu, kalau hewan tidak makan dalam beberapa hari saja, hewan tersebut kemungkinan besar pasti akan mati. Tapi tahukah kalian, kalau ada juga beberapa hewan yang tidak demikian? Di dunia ini, ternyata ada beberapa hewan yang masih dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makan sedikit pun. Inilah beberapa hewan yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Lungfish. Lungfish merupakan jenis ikan purba yang berasal dari Afrika. Ikan ini memiliki cara bertahan hidup yang cukup unik. Mereka dapat bertahan hidup selama 3-4 tahun lamanya tanpa memakan makanan. Jika kebanyakan ikan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa air, berbeda dengan ikan yang satu ini, lungfish masih dapat bertahan hidup meskipun dalam kondisi yang tidak ada air sekalipun. Karena ikan ini memiliki sistem pernafasan khusus yang membuatnya dapat menghirup oksigen langsung dari udara. Ketika musim panas tiba dan semua sungai mengering, lungfish akan bertahan hidup di dalam tanah dan berdiam diri selama bertahun-tahun tanpa makan dan tanpa air. Mereka hanya hidup di dalam lubang yang telah dibuat sebelum kekeringan melanda sungai dan memasuki tahap kematian palsu, meskipun mereka masih hidup dan hanya berdiam diri saja. Karena hal itu, ikan ini bahkan juga dijuluki sebagai ikan mayat hidup. Dan ketika musim hujan tiba dan sungai kembali terisi air, lungfish akan langsung keluar dan berenang seolah-olah hewan yang bangkit kembali dari kematian. Ular. Reptil yang satu ini memang dikenal sebagai hewan yang memiliki sistem metabolisme yang sangat lambat. Untuk mencerna makanan yang telah ditelan secara utuh, ular membutuhkan waktu selama berjam-jam atau bahkan sampai seharian. Salah satunya, ular jenis piton. Bahkan ketika musim dingin tiba, metabolisme ular akan menjadi turun hingga 70% dan pastinya akan lebih memperlambat tubuhnya dalam mencerna makanan. Oleh sebab itu, hewan ini pun dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan atau bahkan sampai 1 tahun lamanya tanpa memakan makanan. Olem. Olem merupakan salah satu jenis salamander langka yang hidup di air. Hewan ini sering sekali dijuluki sebagai naga air karena memiliki kaki dan kepala yang terlihat mirip dengan naga. Olem salamander hidup di gua bawah laut yang ada di Eropa, tepatnya di kawasan Bosnia Herzegovina, Kroasia, Italia, dan Slovenia. Para peneliti juga sempat terkejut dengan cara hidup hewan yang satu ini. Hewan ini tidak bergerak sama sekali dan dapat bertahan hidup tanpa memakan makanan selama 10 tahun lamanya. Dalam setahun, hewan ini hanya bergerak sejauh 5 meter saja. Hal itu karena mereka sangat menjaga energi yang ada di dalam tubuhnya. Karena metabolisme tubuh hewan ini sangat lambat, dan mereka hidup di kawasan yang langka akan makanan. Sehingga, olem salamander hanya akan berdiam diri saja untuk menjaga energinya. Bahkan, ketika makanan sangat langka, dan mereka merasa sangat lapar, hewan ini akan mengkonsumsi dan menyerap kembali jaringan tubuhnya untuk dapat bertahan hidup. Buaya. Buaya memang dikenal sebagai hewan yang sangat jarang bergerak. Bahkan, reptil yang satu ini hanya terlihat selalu berdiam diri saja di suatu tempat. Namun hal itu ternyata dilakukan bukan tanpa alasan. Buaya selalu menyimpan energi di dalam tubuhnya, dan mereka tidak banyak bergerak supaya energinya tidak banyak berkurang. Namun selain kebiasaannya berdiam diri, buaya ternyata juga memiliki sistem metabolisme yang sangat lambat. Oleh karena kedua hal tersebut, membuat buaya mampu bertahan hidup selama berbulan-bulan, bahkan sampai 3 tahun lamanya tanpa memakan makanan. Kalajengking. Selain dikenal sebagai salah satu hewan yang berbahaya, kalajengking ternyata juga merupakan hewan yang sangat mudah beradaptasi dalam segala keadaan. Salah satunya,
dalam hal bertahan hidup. Kalajengking hanya cukup sekali memakan serangga dan membuat mereka dapat bertahan hidup selama 1 tahun lamanya tanpa memakan makanan. Selain itu, hewan ini juga dapat bertahan di dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Para peneliti pernah melakukan uji coba kepada kalajengking dengan cara membekukannya di dalam es selama semalaman. Namun yang mengejutkan mereka, ketika es tersebut mencair, kalajengking yang tadinya beku akan berjalan seperti biasanya dan kembali sedia kala seperti tanpa kejadian apapun. Bahkan, kalajengking ternyata juga dapat hidup di dalam air selama 17 hari tanpa bernapas. Itulah beberapa hewan yang mampu bertahan hidup tanpa makan selama bertahun-tahun. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like ya videonya. Oke, see ya guys.